dibukai oleh oknum tertentu, kami dibukai oleh PT Semarang MI, itu tidak benar, dan kami tetap mengambil sikap. Saudara Lun, puluhan tenaga kontrak yang tidak lulus kontrak menggelar aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada Senin 9 Juli. Kedatangan massa ke gedung perwakilan rakyat itu membawa sejumlah kertas karton dan pengeras suara berisi tuntutan dan harapan mereka. Nah, yang dari 2005. 2006 yang kami memang mendedikasikan, mewakafkan wate dan lain sebagainya, terutama di bidang pendidikan. Setelah beberapa menit berorasi, selanjutnya perwakilan tenaga kontrak itu pun dipersilakan ke ruang rapat. Menyangkut dengan nyawa saya, kertas soal dan jawaban. Jika memang hari ini tidak bisa diberikan kepada kami juga yang masih meminta kepada pihak kepolisian untuk mensegel pada ruangan yang masih tersebut. Karena sebelum ada indikasi yang masa ini yang masa terjadi permainan selanjutnya. Itu kita minta tegas supaya nanti ada langkah-langkah dan sikap tegas dari DPR sehingga tidak muncul persepsi-persepsi yang tidak di kalangan masyarakat di Barat Daya. Keterbukaan publik, yang mana sampai hari ini pemerintah tidak mempublish jumlah nilai yang lewat dan jumlah nilai yang tidak lewat, itu kita harap supaya masa DPR mengambil yang semua dokumen yang ada di kantor BKSDM supaya kertas soal dan jawaban itu bisa dipelajari kembali supaya tidak ada indikasi dan kecurigaan terhadap masyarakat dan terhadap pemerintah di Barat Daya. Dari Blang PD, Rahmat Saputra, Serambi On TV. Pemerintah melalui ini melakukan revisi terhadap